Yah, nge-lag HP gua, aduh. Lo sih, seharusnya pakai SanDisk Extreme. Ini udah terkenal loh mereknya. Ada lagunya lagi. SanDisk. SanDisk Extreme. Gila nih memori, kenceng juga nih kayaknya nih. Wah, mantap nih, harus coba nih. Let's go. Wow. Ada apa, Kak? Kita hari ini ingin membuka memori yang sangat bagus dan terbaik di dunia. SanDisk. Lagu siapa itu, Kak? Enggak tahu. Oh iya, guys, hari ini kita bakal membuka SanDisk Extreme dan wow. Memori ini tuh sangat perfect banget, sangat keren sekali. Yes. Karena memori ini khusus buat game-game mobile. Masa sih? Tidak percaya, belum dites. Kita tes saja. Tes saja tanpa basa-basi, Dedek. Kita basa-basi kan saja, Kak. Ada lagi gitu. Jadi SanDisk Extreme. Ah. Gua bakal lihat terlebih dahulu nih, Kak. Jadi bagus SanDisk Extreme itu dilihat sebelah sini, Kak. Oh iya. Jadi sebelah sini. Jadi SanDisk Extreme. Wow, kita lihat dulu spek-spek dari SanDisk Extreme ini, guys. Kita bakal lihat di web. Enggak usah lama-lama, kita langsung aja unboxing SanDisk ini, SanDisk Extreme ini. Oke, let's go. Gila, keren banget nih. Merah, gold. Mantap. Perpaduan warna yang keren, SanDisk, mantap. Buat memori yang keren juga. Gila, kita langsung aja nanti coba ke HP, oke? Let's go. Oke, udah masuk. Langsung kita coba colokin. Anjay, colok. Memorinya udah masuk ya. Nih, 256 GB. Sekarang kita bakal coba langsung main PUBG Mobile, oke? Okay? Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam PUBG Mobile-nya, kita langsung aja coba main, oke? Okay? Ini gua tes di HP potato loh, HP kentang aja bisa secepat ini loadingnya, men. Apalagi HP-HP yang mungkin speknya itu udah lumayan ya. Ini padahal HP kentang, men. Andi Lau ini, guys. Rambut panjang ya. Kameramen yang ketawa kamu. Andi Lau ini. Kebetulan saya tadi habis minum kopi Andi Lau, guys. Tentu pahit gitu. Wah, gila nih. Ini lancar banget nih, guys. Padahal HP kentang loh ini. Tapi lancar ketika pakai SanDisk Extreme tadi. Gua fokus dulu ini. Gua dapat pistol nih. Wah, guys. Kamu sakit perut ya? Mantap sekali. Bang Andilau. Bang Andilau. Wah, habis peluru Bang Andilau. Wah. Yah, mati gua. Ya enggak apa-apa lah ya, kita mati. Karena gua juga sendiri enggak terbiasa main PUBG Mobile. Cuman gua mau ngetes karena PUBG Mobile-nya grafiknya itu crash banget, men. Parah banget. Gua coba pakai SanDisk Extreme, ternyata ditiup aja sama SanDisk Extreme, mantap banget nih. Sampai level up, level 5. Gak apa-apa lah ya, level 5 doang. Cuman gak apa-apa lah, gara-gara SanDisk Extreme nih, beneran. Kepada wajib pakai SanDisk Extreme ini, feel-nya kerasa banget. Terus tadi gua coba ultrain, gua rata kananin PUBG-nya, ternyata bisa loh. Padahal HP kentang, men. Padahal HP kentang nih. Cuman bisa aja gitu loh. Langsung aja beli SanDisk Extreme Micro SD Mobile Gaming. Recommended lah pokoknya buat kalian semua ya yang suka main-main game. Rumusnya itu apa? SanDisk Extreme ini bisa membuat HP kentang itu kayak HP gaming-gaming pada umumnya, cuy. Pokoknya ini perfect teammate banget deh buat kita para gamers. Buat kalian nih para gamers yang lagi cari micro SD, langsung aja beli SanDisk Extreme Micro SD Mobile Gaming. Recommended lah pokoknya buat kalian semua ya yang suka main-main game yang ada di HP ya. Tolong.
Jadi bagaimana, Dek, dengan performa Sandis Extreme ini? Gila, gak gila. Tidak bisa berbicara, berkecibi-kecibi, berkecebu-kecebu. Nah, terima kasih ya, nah, atas recommended dari... Sekarang, terima kasih untuk Sandis Extreme karena ini sangat membantu untuk HP kentang. Oke. Terima kasih juga buat Sandis Extreme yang udah ngeluarin seri Extreme ini buat HP kentang yang pengen main game-game mobile yang berat. Ini... Tadi kok pakai HP kakak? Iya, HP kakak kan kentang. Astaga, potate. Potato lah. So guys, jangan lupa buat like, comment, subscribe semuanya. Jangan lupa buat share video teman kalian. Dan buat kalian yang udah pakai Sandisk Extreme, gimana nih pengalaman kalian yang pakai Sandisk Extreme ini? Silahkan komen di bawah gimana pengalaman kalian semua. So, thanks for watching. See you guys on the next video. Video. Bye-bye. Dadah. Person. Shouldn't wear a bell around your neck, wanna get slapped.